Dia sampai gelap. Jemputan. Sudah gelap sobat tidak. Kita baru di sini. Memang preman jemput. Ini sampai pengantin yang jemput Bi udah enggak ada yang mau terangkatnya. Seharusnya tak bisa lagi keluar, ini dulu terpaksa keluar. Ini enggak laku-laku. Nah, akhirnya kita sudah sampai di rumahnya sahabatku. Oh, seperti ini. Sampai di sini makan pun enggak, anak-anak ya langsung tidur dia. Ya. Karena kita tadi di jalan pun jalannya hujan lagi, lumpur lagi jalannya. Sampai di sini sahabat Bida, udah kita kecapean kali ya, karena tadi di jalan berhenti lagi, hujan berhenti tadi sahabat Bida. Jadi di sini karena kita tidak muat lagi di dalam, sebagian di luar semua tidur sahabatku. Itu berlimpangan di luar. Pengantin pun di luar tidur. Sama piringnya. Nah, itu sebagian Pak Uda sama pengantin semua, kawan-kawannya tidur semua di luar. Mudah-mudahan datuk di sini, semua di sini, kasihan tidak ada datangnya sobat Uda, karena kita pun karena seperti ini suasana dan keadaan, makanya kita seperti ini sobat Uda. Ini piring-piring sudah siap kita pakai untuk besok ya. Jadi ini pengantin, kasihan kali sobat Uda, pengantin bisa tidur di luar, nggak muat lagi di dalam. Ini sobat Uda, Bi Uda banyak banyak berterima kasih. Ini nggak lagi sobat Uda, seperti ini dia, jadi nyaman sekali ya. Ini tanpa biaya, cuma biaya pertama hari itulah yang amanah dari Bu Singapura. Makanya di sini udah terang semua, syukur sekali sobat Uda. Kalau tidak ada tadi lampu, kesian juga anak-anak seperti ini ya. Jadi kita syukur sekali untuk kerja-kerja di rumah bisa kita kerjakan, tidak gelap. Buat sahabat-sahabat Bu Uda, kalau tidur di ladang sedap sekali pakai lampu tenaga surya sobat Uda. Taruh pun bisa menyuntil menyirih terus di sini karena ada lampu. Cowok mati lampu langsung melek juga matanya. Ini Bibi dari tadi menangis ya, kayak mana rasa cemas ya sobat Uda, karena saudara kita dari kampung ya kalau datang ya syukur sekali, kalau tak datang jangan sedih lah Bi, karena kita beginilah nasib seorang anak perantauan sahabat Bida. Jadi kita harus memang saudara yang di sini itu yang udah sebagai saudara buat kita ya. Saudara ini tak mesti kita satu darah sahabat Bida. Ya tetangga lah di sini, andai pinta anggap saudara, andai pinta ya. Dialah temanku, dialah saudaraku di tanah perantauan ini ya teman-teman ya. Memang kasih sayangnya pun besar semua lah ya kan Bi? Sungguh besar memang kasih sayangnya sama anak dipinta. Karena mati saya pun saya tidak bisa membalas kebaikan semua teman-teman di sini. Apa saya butuhkan tanpa saya bilang, datang sendiri semua dibuatnya ya teman-teman ya. Supaya anak dipinta enggak resah, piring semua sudah dipersiapkan karena tahu dia keadaan anak dipinta bagaimana ya teman-teman. Saya enggak bisa lagi bicara tapi orang itu rupanya mengerti apa yang anak dipinta butuhkan. Jadi dialah semua yang mengambil semua perabotan apa yang ada yang saya butuhkan ya teman-teman. Jadi saya sangat bangga dan merasa sedih juga ya teman-teman, karena pengertian tetangga di sini sangat besar sekali sama anak dipinta. Di sini saya tidak lupa berdoa sama Tuhan supaya Tuhanlah yang membalas semua kebaikan teman-teman tetangga saya di sini ya. Iya. Karena dia yang saya anggap tetangga kasihnya lebih dari saudara ya teman-teman ya. Iya. Jadi
Mulai tahun 2022 ini, bulan 5 ini, inilah besok baru pertama kalinya kami suku Karo di situ, nanti pasu-pasu pemberkatan di situ pula, nanti pesta Mebi udah. Iya. Baru ini kita rasakan di sini kan, Bi? Iya, karena kehidupan kita kalau cukup satu hari semua. Iya, supaya enggak banyak uang keluar ya. Karena malamnya besok Bibi nanti bayar utang adat sahabat Buddha. Jadi Bibi pun besok pengantin, anaknya pun besok pengantin. Tapi malamnya Bibi pengantin, besok paginya pengantin. Gua nggak cocok nggak dipersuntil doi gue. Tengok Karo ini dia menangis terus ini sahabat Buddha. Sedih dia kayak. Karena baru dirasakannya dia nanti berdua di sini, tak ada saudara yang datang kata. Oke sahabat Buddha, sampai di sini dulu untuk perkembangan acara pesta Clara. Terima kasih sudah mendukung kami. Jangan lupa dan doakan supaya besok lancar semua acaranya. Cuaca pun mendukung, semua bersahabat ya sahabatku semua. Mudah-mudahan hari ini hari terakhir hujan, besoknya jangan, supaya lancar semua ya. Mohon doanya ya sahabat Buddha. Jadi sekian dulu video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun, mari tetap semangat. Sekian dulu, salam Johor, sampai jumpa sahabat Buddha. Imenda enggak makan tadi, udah tidur sahabat Buddha, udah kecapean di sini ya. Tengok CJ pun enggak makan, buka baju panasan di sini kata sama si Doni. Nah ini persiapan belanja untuk besok pagi. Kita akan membuat sarapan pagi besok. Bi Uda akan gunakan tumis kol nanti ya. Tumis kol aja, bikinkan sambal belacan sambal itu aja. Jadi Bi Uda akan nanti masak sama kawan-kawan di sini ya. Tetangga di sini, kawan-kawan Bibi ya. Ntar lagi jam 3 akan siap-siap semua. Ini nanti, ini ada tepung, ini pembuatan lepat nanti untuk besok, kita untuk jedah ke gereja ya. Ini gak tidur-tidur ini. Kau mungkin lagi dah tenggelam lagi. Mau rasa tenang tak kau kita pulang masih tuhan. Lakon ada lagi, kau dah sampai. Suruh aku lagi arah.